Saudara, sebelumnya Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan harta kekayaan ayah pelaku penganiayaan David harus diselidiki. Mahfud menyebut ada dugaan pencucian uang dalam harta milik Rafael Alun. Hal ini disampaikan Mahfud usai menjenguk David, korban penganiayaan anak mantan pejabat pajak kemarin. Mahfud menyatakan ada masalah jumlah kekayaan yang tidak sesuai dengan profil pekerjaan Alun. Mahfud meminta harta kekayaan Alun diselidiki, diduga ada tindakan pencucian uang. Tidak sesuai dengan profil pekerjaan yang bersangkutan, yang sejak tahun 2012 saya punya suratnya dari Kejaksaan Agung dan dari PPATK, itu sebenarnya tahun 2013 berdasar surat yang dibuat tahun 2012 dari Kejaksaan Agung, kemudian 2013 PPATK sudah berkirim surat ke KPK tentang adanya beberapa hal yang diduga pencucian uang dan proses didapat yang tidak sah oleh saudara Alun sebagai orang tuanya. Ini bukan karena kita benci, bukan karena kita dendam, tetapi kita mau menegakkan hukum dan mendidik masyarakat di negeri ini. Ayah Mario Dandi Satrio, Rafael Alun Trisambodo, diduga memiliki aset berupa rumah mewah dan restoran di Yogyakarta. Tim Kompas TV sempat menelusuri dugaan rumah Rafael Alun Trisambodo yang berlokasi di Umbul Harjo, Yogyakarta. Menurut Ketua RT setempat, Rafael dan keluarga jarang pulang ke rumah tersebut. Selain rumah, Rafael juga memiliki sebuah restoran yang terbilang luas di kawasan Timoho, Yogyakarta. Setahu saya punya Pak Alun yang izin dulu Pak Alun sini. Mungkin pernah mau bangun kan datang sini izin gitu. Berarti dulunya mau beli tanah terus dibangun gitu? Iya, beli. Kapan Pak? Nah, belinya tahun berapa ya? Pokoknya 2010 lebih itu, 2000 belinya tanah terus. Selain itu, Rafael Alun juga memiliki perumahan elit di Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Pengembang perumahan Green Hill Residence mengakui Rafael Alun Trisambodo adalah salah satu dari 4 pemilik perumahan mewah itu. Kepemilikan saham perumahan elit ini tercatat atas nama istri Rafael, Ernie Mieke Torondek. Diketahui perumahan Green Hill Residence dibangun sejak 2006 dengan total 200 unit rumah berbagai tipe dengan harga kisaran 300 juta hingga lebih dari 1 miliar rupiah per unit. Ini Pak, bukan Rafael punya pemilik sendiri, bukan Pak dia. Pak. Ada di orang bukan sampai sini Pak. Jadi status ada beberapa orang lah pemegang saham. Jadi kalau Pak bilang Pak Rafael sendiri, istrinya mungkin atau istrinya.